Halo guys, balik lagi dengan gua dalam bentuk SD. Mau tabrak kegagalan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang bentar kita turun jalan ini. Agak ini sih rame. Oke. Oh ya guys, selamat pagi. Dan apa kabar kalian semua guys? Oke, sekarang gue lagi jalan guys, lagi habis nganter di gua sekolah. Dan gue iseng buat video sekarang guys. Oh maaf kalau kemarin videonya ini guys cuma bentar ya, harus cuma 15 menit. Ya emang karena emang kemarin tuh cuma jalan-jalan dari rumah nenek. Nah, iseng-iseng buat video dan waktu cuma 15 menit. Haha, sorry. Oh ya, sekarang itu ini dulu guys, isi minyak dulu ke Raja Wali di Kelapa Nyolot kalau tak malam sih. Waduh. Nah, sekarang sudah jam ini guys, jam 6 berapa nih? Jam 6.30 sama 7 sudah guys. Sudah jam 7 pagi. Dan gue langsung aja ke lokasi tempat isi bensin dulu guys. Jauh sih, mantap-mantap loh. Mantap juga. Ya mungkin videonya gak bentar sama guys nih guys, mungkin cuma bentar videonya, gak terlalu lama emang karena lagi ini masih stok udah video di rumah habis. Jadi ya kita sekalian buat video dulu, rekam jalan dulu sekalian. Ya untuk touring-touring guys, sorry guys kayaknya belum bisa guys untuk touring-touring karena emang lagi ada masalah di finansial. Di masalah juga, di masalah sistem juga sih, sistem juga ada masalah dikit. Jadi untuk touring-touring insya Allah lagi gua buat. Tapi belum tahu kapan. Nanti aja gue nanti gue kabari kapan mau buat video touring nanti. Watch cuy. Wow. Dan macet sini. Ini macet. Macet banyak muter tapi Wadaw, rame sini guys. Oke, sekarang ini guys, pagi, tapi masih banyak kabut sini guys, banyak-banyak kabut. Kabutnya masih banyak. Kabut asapnya, tapi lebih parah tadi pagi sih, jam 5 tadi. Lebih berdebu. Nah, lebih banyak kabutnya semalam. Malam. Wow, jalannya mantap juga. Oke, sekarang ini guys, apa? Emang tadi sih sebenarnya tuh ini pengen buat juga video dengan adik, tapi takutnya kita udah onsen dengan adik ngajak ngomong, jadi ya baru tadi sekarang terakhir sekali dulu baru masuk video gitu guys. Sorry kalau gue hari nggak safety banget, nggak pakai jaket, nggak pakai sepatu karena emang tadi buru-buru. Jadi ya inilah kalau buru-buru. Macet lagi lampu merah. Lampu merah itu macet. Aduh anjay. Wadaw. Sudah. Itu ya, macet tadi kampret. Tebudi. Tertipu gua asai lah. Oke, lanjut masuk ke jalan ke ini kiri maksud gua, sorry. Oh ya, hari ini Senin guys, Senin jadi wajar kalau banyak yang buru-buru karena emang ada banyak orang, banyak siswa-siswa SD SMP mau upacara, jadi ya wajar kalau buru-buru orangnya. Jadi agak malumi hari ini kalau Senin. Wadaw. Oke, fokus. Bagus. Orang kita sudah ini guys, sudah di simpang 4 PTC sih, kalau gue sebutnya PTC ini, simpang 4 PTC. Simpang 4 PTC guys. Ya. Kita belok kiri lagi.
Aduh. Nah, kita OTW lanjut lagi. Alhamdulillah sini ini guys lancar jaya, enggak ada yang macet. Apa coba dibuat foto. Jadi kayak ini, pelaporannya itu gas, pada begini. Udah enggak sih. Wow. Mantap jiwa. Aduh, sorry guys kalau gue rada-rada ini guys, lagi ini banyak ini ya, gue lagi pilih guys. Jadi mohon maaf, wah, jorok ini. Truk, Pak Taas. Jadi kita ambil lurus aja, kita ambil lurus, jangan sini, ini ke PTC guys. Ini PTC Palembang Tourist Center, ini PTC kita, mall kita. Ini PTC guys. Wadaw. Kita otw lurus aja. Udah aja kalau lurus aja sih ke ini kita ke Patal sih. Apa ke Flyover, apa over ini. Apa sih itu namanya itu ya? Semang Patal sih, tapi yang nama ini ya Flyover bukan. Apa sih lupa tuh. Oh gila guys, kabut guys. Lebih parah. Apa itu namanya? Underpass Patal. Pengpatal underpass. Astagfirullahaladzim, lupa tuh. Nah sini lebih parah guys, kebut nih guys. Lebih gelap sih sini. Jadi agak susah untuk ini. Ya, ya, dapat. Ya, lampu merah. Masih numpuk guys. Oh, cek dulu kameranya. Tuh, gue cek dulu tadi kameranya karena emang tadi lupa gue cek. Takutnya merekam guys. Oh, Simpang Patal guys. Ini banyak ini. Paling daerah macet sini dari macet di Kenton dengan era golop kalau macet guys. Tempat macet, air macet di Palembang. Kalau pagi, sore, itu masih macet banget. Tuh, lima, enam, dua, empat, dua, tujuh, lama coy. Udah gue ini macet sini. Aduh ya Allah, belok ini. Saat atas. Oke. Lama. Wadaw. Belok kacau. Lama.
Allah Akbar. Jalannya budukan guys, budukan ya. Budukan salah jalan budukan. Iya, mantul. Orang kita otw, waduh, macet dah itu, tidak ya, itu macet guys. Dan nyata di RC masih macet guys, pagi-pagi. Lagu itu komputer yang di ini tegang yang tadi. Okay guys, sekarang kita sudah sampai di pom bensin, hampir sampai di depan ini sih pom bensin gelap. Dan langsung kita simpan aja motor kita. Kita pakai ini guys, ntar kita jauh banget dari lokasi rumah sampai ke sini ujung. Yang dulu mencintaimu. Oke, kita langsung ke pom bensin aja guys. Jauh banget pom bensinnya guys. Ntar ini pertama kah? Ya pertama benar. Turbo biasa, turbo belai. Ini berapa besok ya? Mulai 98, 92. Itu berapa? Ini lebih spesial itu. Oke. Mas, bensin, ayo tambah 25 50. Ots, sorry 150. Oke, aman. Oke guys, sudah isi minyak, sudah full bensin. Dan otw kita pulang ke rumah. Wow, turbo pak, pakai sekarang nih. Allah, wah jalannya bagus nih, nyandung. Oke. Oke guys, itulah video ini ke saudara gue kalau pagi-pagi guys. Ya gitulah, antara di sekolah. Ya gak sempat suap media, tapi kalau lagi ini, aduh macet sini guys. Macetnya sini, ini macet. Ini macet, macet open. Waduh, terlalu penuh ya, tumben ya. Biasanya 40 liter sama 4 batang. Ini terlalu penuh cuy. Ya kalau tadi aku pakai kupon guys, jadi ya masalah sih kalau ini nggak ada duit. Jadi kalau untuk masalah bensin sih alhamdulillah masih bisa, kalau tapi untuk masalah modifikasi belum ada. Karena memang apa? Memang karena pertama gue belum ada uangnya untuk modifikasi itu. Keduanya apa ya? Ini apa? Dana sih belum ada untuk modifikasi motor tuh. Jadi ya insya Allah tunggu gue kerja dulu, habis kerja baru gue bisa modif motor, ditemenin ke modif.
Bagus sih motor ini sih, motor touring sih, bukan motor-motor sport yang harus nambah-nambah kayak apa, kayak nambah-nambah kayak ini firing enggak. Gua palingan gua modif dikit yang nambah-nambah kayak box kanan kiri ya, kayak itulah mungkin nanti terus. Nah ya paling nambahin aja sih, nambahin apa kayak aduh butuh nyeblos namanya apa namanya tuh, namanya kayak apa sih tuh yang ini pengaman waktu jatuh tuh, yang jatuh yang itu jengkel apa tuh lupa namanya itu, dengan apa, dengan nambah ini sih, nambah kayak ini lagi yang ini handgap lagi panjang sampai kita nutupi tangan banget itu, ini kan nutupi banget ini kan cuma setengah, nanti nambah itu aja paling nanti modif motor touring, kalau touring lagi sih guys enggak bohong, ala-ala sport, emang enggak suka sport sih sebenarnya ya, emang sih dana untuk itu sih ada sih sebenarnya, lagi nabung sekarang nih, lagi nabung jajan, tapi ya gak mungkin juga sih pakai sekarang karena emang lagi banyak keperluan, lagi banyak-banyaknya apa, uang-uang keperluan dari ini, dari sekolah untuk ini, nampam ini, jadi gua bisa pakai uang itu. Ya, nanti insya Allah gue mau beli guys, mau beli apa action cam baru untuk di depan, jadi ya jadi gue bisa dual cam kayak kemarin dual cam ya, emang karena kemarin tuh ini sih gagal sih, kemarin tuh gue dual cam yang kemarin tuh gara-gara kemarin tuh apa terlalu fokus di jalannya, jadi ya gue bingung, jujur gue juga masih bingung kalau untuk modif dual cam tuh sih mana. Tapi kalau lihat dari YouTube cuma nama itu kayak gitu sih, cuma nutupi dikit anjay, saya lupa, ini macet pak tantin, ah kok kesel apa-apa tidak, pegawai tidak, tapi ya tantin, ini ya pingin kesel tuh. Gue bye. Oi, bangke. Astagfirullahaladzim, ya Allah jalannya. Oh, helmnya, helm belakang ya, astagfirullahaladzim lupa. Apa gue bawa helm belakang, ini helm belakang bunyi. Aduh, Allah. Lupa kayak bisa matang karena udah bawa helm, jadi satu-satu. Sedih. Tak nyenggol tadi ya, pelan-pelan. Ini ya guys, ini emang ada masjid guys. Kalau pagi. Jadi aku bilang guys, kalau ini kalau paling maksudnya sekarang jadi kota-kota yang sibuk. Wadaw. Dia kayak gini lah. Aduh. Anu mamat motor. Wush, sampai tamrak. Sampai tapaknya. Habisnya kaca ya. Tidak, gua ini nggak rese. Gua stop dulu, mau benerin dulu. Bangke. Soal anjing. Sih anjir. Waduh, anjir. Aduh, habis kacau. Aduh. Guys, gue dulu guys, cek dulu kacau ini. Cek dulu apa, cek dulu helm belakang ini. Ini masalah helm belakang ini. Anjay dah, aduh anjir. Habis cuy. Baik guys cuy. Kacanya. Ah ya Allah. Itulah benar. Ada itulah kalau gini lah, kalau enggak ada box jadi susah. Bang, kok ada aja ini orang tadi. Oh.
Okay guys, okay sudah sekarang udah jam 7 sudah sekarang. Terima kasih sudah nonton video gua hari ini. Mohon maaf kalau gua rada cepet tadi ngomongnya, emang karena itu gua berada emosi banget dengan soal orang tadi. Nah, jangan lupa komen, like, subscribe video gua guys, supaya gua semakin semangat untuk video baru. Dan insya Allah gue nanti ini guys, insya Allah minggu depan nih, tapi janji sih minggu depan gue mau ini touring dengan teman, karena kemarin mungkin nanti gue kabari, nanti gue upload di nanti gue buat safari gue di IG gue nanti. Oh ya, jangan lupa follow IG gue, Elio Motor SD, atau juga bisa follow IG pribadi gua yang satu lagi, yaitu Mamang Rider 95 underscore 95. Bentar ya, kita atur dulu cepetan ini. Nah, kita upload ini dulu, closing dulu. Iya, jalannya lumayan. Bentar ya, kita cari tempat itu dulu guys, stop dulu, karena emang langsung. Oke, lampu merah guys, jadi bisa langsung closing dulu kalian. Ntar itu atur cepetan. Gila cuy. Oke guys, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih sudah nonton video gua. Gua dari Motor SD. Ntar. Nah, kita tutup sini aja.